Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel Fahri Elektro. Hari ini saya ada produk dari DAT. Ini untuk serinya DT601. Jadi dia seri murah. Ini harganya Rp350.000 dan promonya ini Rp320. Untuk spesifikasinya ini woofernya 6,5 in serta power output suaranya dia 7 watt, frekuensi responnya 100 Hz dan 20 kHz serta 4 ohm DC 5 volt, jadi dia bisa charger HP. Ini udah dapat mic wireless ya teman-teman, keren. Ini udah dapat mic wireless dan mic wirelessnya lumayan bagus, jernih, tidak ada storing, dan juga dapat kabel AUX, keren. Ini udah dapat kabel AUX serta dapat kabel charger, belum dapat kepala chargernya, dan udah dapat remote-remotenya, remote tipis. Dan ini udah ada buku panduan serta kartu garansi ya. Oke, kita langsung aja. Ini untuk lampunya nggak bisa dimatikan. Dan untuk tinggi speakernya ini saya langsung ukur aja, ini tingginya 31 cm. Untuk lebarnya ini sekitar 20 cm, 21. Untuk lebarnya 21 cm. Dan kita langsung lanjut ya, teman-teman. Di pengaturan belakang ini tombol belakangnya ya. Jadi kita langsung cek tombol belakang. Di belakang ada apa saja. Oke, untuk tombol powernya dia udah nyatu dengan volume serta ini tempat charger dan AUX. Ini udah support Bluetooth, memori, radio, USB dan AUX ya. Ini USB nya dan memori AUX in. Untuk Bluetoothnya udah ada, dan ini keren juga, ini udah bisa TWS, jadi dua speaker satu koneksi Bluetooth. Ini tombol TWS nya tekan lama. Untuk praktek TWS nya nanti saya buatkan video terpisah. Dan ini untuk ganti-ganti lagu. Selain ini, selain sudah dapat mic wireless satu, ini bisa tambah mikrofon satu lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut ke kualitas speakernya. Ini ada suara ya, agak-agak, tapi ini radiasi dari sinyal. Coba saya, oh ini radio, ini modenya mode radio. Saya rubah ke Bluetooth dulu. Dan untuk mikrofonnya ini ada radiasi nih ya, ini bunyi cer tapi kecil bunyinya, tapi ini nggak berpengaruh ke kualitas mikrofonnya. Ketika kita sudah gunakan ini untuk lagu ya, suara itu ketutup, nggak kedengeran sama sekali. Jadi kita langsung cek kualitas mikrofonnya. Tes 1, 2. Ini mikrofonnya sangat sensitif dan nggak perlu jarak deket banget dari bibir atau nempel. Kalau nempel malah kurang bagus, jadi dia harus ada jarak sekitar 2 cm dari mulut, jadi suaranya enak. Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cik, dulu. Ini rekomendasi banget untuk di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Cik lu 1, 2. Si. Cik lu 1. Cik lu. Ini volumenya ngikutin volume dari musik. Jadi mikrofonnya, dia volume mikrofon ikut ke volume musik. Coba kita langsung tes. Cik. Ini mikrofonnya jernih ya, enak banget mikrofonnya. Kita langsung tes dulu, suaranya tidak pecah.
Saya besarin dulu ya di sini ya. Performance by DJ TV. Untuk kualitas bassnya ini udah standar speaker portable, dia nggak pecah tapi bassnya nggak bagus-bagus amat, dan ya ini udah standarnya speaker harga 300 ribuan. Ini buat temen-temen yang mau order ini bisa langsung, nanti linknya di deskripsi, bisa langsung dari Shopee atau mau langsung by WA juga bisa. Dan ini untuk berat ongkos kirimnya sekitar 3 kg. Jadi lumayan murah ya untuk ongkos kirimnya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.